Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Cina mengirimkan kapal perang di wilayah Timur Tengah di tengah konflik Israel dan Hamas yang belum juga mereda. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA mengerahkan setidaknya 6 kapal tempur mereka di tengah ketegangan di wilayah tersebut. Kapal perang Zibo bahkan turut diterjunkan. Zibo adalah kapal perusak berpeluru kendali tipe 052D Frigate Xingzhou dan kapal pasokan terintegrasi Qiandahu Angkatan Laut ke-44 PLA. Kapal ini awalnya dilaporkan bergerak dari pantai Muscat pada 14 Oktober silam dengan tujuan yang dirahasiakan. Kehadiran Angkatan Laut ini menandakan beroperasinya 6 kapal Tiongkok di perairan Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Sikap Tiongkok di tengah konflik Israel-Hamas ini adalah buntut pengerahan USS Gerald F. Ford, kapal induk tercanggih Amerika Serikat, serta kapal tempur Washington. Selain itu, beberapa negara termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis telah mengirimkan pesawat militer atau sipil untuk mengevakuasi warga negaranya dari Israel. Demikian berita terkini terkait makin panasnya Cina yang dibuktikan dengan dikirimnya kapal perang Zibo andalan Cina untuk merapat ke dekat Gaza. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.